Hai, okey, saya Arjali. Okey, bercakap tentang filem Bollywood ya. Saya bermula menonton filem Bollywood ketika saya umur 15 tahun. Masih ingat lagi zaman tu mungkin tengah popular. I don't know what is exact year untuk filem Khush Khush Hota Hai. Tumpasi ae, yo muskurae. Cuma ni tu janikya. Itu merupakan filem pertama Bollywood yang saya tengok. Most filem yang jadi favorite saya rasa of course Kalho Naho. Kalho Naho. Filem Kalho Naho ini menceritakan tentang jalan cerita percintaannya tentang cinta tiga segi yang berlaku di antara tiga pelakon hebat iaitu Preeti Zinta melakukan watak sebagai Naina. Saif Ali Khan sebagai Rohit dan juga Shah Rukh Khan sebagai Aman. Melihat daripada karakter dan juga penghayatan, saya melihat Shah Rukh Khan ini mempunyai satu karakter atau dia punya karisma sebagai seorang pelakon yang sangat seksi. Dia ada satu aura yang macam, wow, look at me. Dia ada satu sense yang macam bila dia melakukan tak semestinya adegan-adegan yang mungkin agak-agak panas, tapi adegan-adegan cinta, adegan-adegan yang menitiskan air mata dalam filem ini, saya melihat yang kelebihan itu saya nampak. Saya lebih menyokong kepada watak Shah Rukh Khan sendiri, yang mana dia adalah penggerak cerita sebenarnya, because perasaan tak nak bagi tahu orang yang dia tu sakit sebenarnya dan dalam masa yang sama sakit membahagiakan orang lain, itu bagi saya satu perasaan, satu yang tak boleh dijual beli sebenarnya. Jo hai sama kal ho na ho. Dan sebagai pelakon, saya melihat itu satu watak yang sangat wow. Yang mana Shah Rukh Khan tak pernah walaupun sekali mengecewakan penonton dia sebenarnya, maksud saya. Pertemuan pertama terjadi di antara Aman dan juga Naina. Pehle tum usse milogi, phir usse shaadi karogi, phir bacche paida karogi, aur phir ek din wo tum sabko chhod ke chala jayega. Phir kya karogi, ha? Dan juga selepas itu muncul insan ketiga, Mamat ni, iaitu Salim Khan, cuba berkawan menjadi tiga sahabat. Rohit dan Aman ini adalah sahabat baik, dan tapi tanpa diketahui oleh Aina, Aman ini seorang pesakit barah. Jadi bila saya melihat Shah Rukh Khan seorang pengidap kanser, it remind me pasal arwah ibu saya yang juga mengidap kanser selama 13 tahun. Kami melihat betapa kuatnya beliau, betapa survive-nya my mother untuk terus bekerja dan menjadi seorang isteri dan juga kepada emak, kepada empat orang anak, itu kami semua, dan masih lagi bekerja, dan dia fight kanser itu selama 13 tahun. Dan saya melihat itu satu proses yang lama. Kita tidak pernah mampu untuk menjalani perasaannya sebagai seorang pesakit kanser, tapi kita nampak dari segi luarnya dia sangat sihat. Tapi sebenarnya dia ada interest personal dalam diri dia, yang mana aku perlu menyembunyikan sakit aku itu hanya untuk beberapa seketika, dalam masa yang sama aku perlu membahagikan orang. Yang mana my mom dan she's very positive, seorang ibu yang sangat-sangat positif, yang mana sakit is sakit, redha, kita redha, yes, tapi kita kena berusaha untuk menjadi lawan, we fight the cancer, dan kalau the times come, what to do, itu adalah kuasa Allah. Yeah. Dalam filem ni memang ada banyak lagu yang best, semua pun best, tapi ada satu lagu yang paling saya suka, it will be my favorite song, so this is the chorus part. Harpal ya ha, jihar jio, jo he sama, kal ho na ho. Kenapa anda di luar sana perlu menonton filem ini? Kerana jalan ceritanya sesuatu yang sangat lain. Kita tak boleh lari daripada isu cinta, faham? Tapi selain daripada cinta, pengorbanan di antara sahabat, di antara kekasih. Saya tak sampai anak ikut. I don't love you. मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी से प्यार नहीं करता। Pengorbanan itu akan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Bukan semua orang mampu untuk berkorban, tapi dalam cerita ini seorang insan yang berhati mulia yang selalu buatkan orang, insan yang disayang tu happy, itu yang kita panggil pengorbanan yang sejati.